Halo, kayak apa kabar kalian? Sebertahan, mudahan baik-baik saja. Oke mas bro, jangan di skip dulu videonya karena ada sedikit penjelasan tentang Onpik ini. Dan bila kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar mas bro ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum like silahkan klik like-nya. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu mas bro, agar kalian selalu update konflik-konflik terbaru dari saya. Oke mas bro, di video kali ini ada konflik terbaru lagi, yaitu konflik Super M Assist plus Hike Damage. Konflik ini khusus saya racik untuk HP kalian, dengan tujuan untuk meringankan dan melancarkan game di HP kalian tanpa lag, tanpa frame mas bro ya. Oke mas bro, konflik ini diracik dengan file active save, user kostum dan raw data mas bro ya. Untuk active save-nya mas bro terdiri dari 25 fps sampai dengan 60 fps. Dan untuk config-nya ya, user kostumnya dari 360p ya, resolusinya dari 360p sampai dengan 720p mas bro. Dan untuk cara pemasangannya kalian bisa menggunakan tool jsyntax, s penjelajah file ataupun jar asifer ya, dan total commander untuk Android 11 mas bro ya. Nah untuk link download dan cara pemasangannya ada di deskripsi mas bro, silahkan kalian cek di deskripsi ya. Untuk cara pemasangannya kalian bisa cek videonya mas bro ya. Dan untuk settingan grafik, settingan style, settingan kecerahan dan settingan kontrol bisa kalian ganti mas bro, bisa kalian sesuaikan saja mas bro ya, itu nggak akan mereset config-nya mas bro. Oke, nah jadi begitu saja mas bro untuk penjelasan singkat tentang config ini. Langsung saja kita lihat cuplikan gameplaynya, let's go.